Assalamualaikum. Ustaz. Eh, Ustaz. Numpang kami, Ustaz. Bang, numpang kami, Bang. Wahai manusia. Tapi mesti yang buta nada kita itu fals itu nadanya. Do re mi fa sol. Fals ya tadi. Yang paling gampang itu belajar sering dengan belajar ngaji. Nah, ngaji enggak ya? Nah, ngaji enggak ya? Ngaji ya. Dan ngomong-ngomong kalau kamen kayak tadi ada yang ngasih duit enggak? Kita nanti ikut pesantren kilat 3 hari deh. Nanti saya kabarin ayah ya. Eh catat nomor ayah. Udah ada nomornya belum? Antum kenal? Halo guys, nah kali ini gue mau ngenalin produk kacamata yang berteknologi tinggi yang mengandung ion negatif dan juga inframerah, yaitu dari Keion Nano. Nah ini kacamatanya guys. Ini kacamatanya, karena aku pakai kacamata silindris dan minus, tinggal aku pakai kacamata ini ya. Nah, dengan menggunakan nanoteknologi terbaru, Keion Nano kacamata kesehatan modern ini mengandung ion negatif dan inframerah guys, yang bermanfaat untuk kesehatan mata tentunya. Membantu menyengarkan mata Anda dengan meningkatkan suplai oksigen lebih banyak ke area mata, sehingga membantu berbagai gangguan kesehatan mata seperti glaukoma, miopia, astigmatisme, floaters, mata kering, dan masih banyak lagi guys, seperti silindris, minus, dan plus. Keion Nano, perawatan terbaik untuk mata Anda. Dengan menggunakan kacamata ini, silindris kalian akan berkurang, minus kalian juga akan berkurang, plusnya juga menjadi normal. Tentunya, kalau kalian rutin memakai kacamata Keion Nano ini guys, kalian tidak akan ketergantungan memakai kacamata. Nah, nanti suatu saat bisa dilepas kacamatanya ya. Oke, buruan di order guys, karena 100 pembeli pertama akan mendapatkan bonus kerudung cantik. Oke, buat kalian yang mau order, aku kasih WhatsApp-nya langsung ya. Atau di deskripsi bisa diklik langsung ya. Di sini WhatsApp-nya. Oke guys, thank you. Oke, assalamualaikum sahabat. Oh yey, selamat datang di Ayah Ibrahim Channel, bermain, belajar, manfaat, beribadah, asoy coy. Oke sahabat Uye, kali ini ada yang sedikit berbeda, karena hari ini gue bakalan ngamen depan Ustadz Jerry Sulaiman. Nah, aku ngefans banget sama beliau, karya-karyanya, dakwahnya. Pokoknya senang banget hari ini bakalan ketemu dengan beliau. Nah, hari ini agak sedikit deg-degan, soalnya ini pertama kalinya ngerjain Ustadz lah gitu, dari suara falas terus ke bagus. Nah, jangan lupa di subscribe Ayah Ibrahim Channel, klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya. Aku doain yang mensubscribe besok dapat uang 2 miliar, amin. Dan juga panjang umur, sehat, lancar, rezekinya amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, doakan kali ini berhasil ya. Buat sahabat itu yang pengen baju, tentunya di follow ini ya, merchandiser.id di sini. Oke, seperti apa prank kali ini? Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz. Eh, Ustaz. Numpang kami, Ustaz. Bang, numpang kami, Bang. Halo. Ya. Ngefans sama Ustaz Dery. Cobain banget. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, angkasa mati. Iya salah pas orangnya yang balas. Kala-kala aing rada liur yuk. Kala. Sudah deh. Suka ngamen-ngamen daerah. Udah lama sih Ustaz. Suka apa? Ngamen-ngamen daerah sini. Oh, sama ini. Cocoknya dia jadi ustaz nih. Kan? Masya Allah Ustaz. Karena untuk jadi pengamen itu perlu skill juga kan. Bukan mental aja. Karena saya juga insya Allah cowok Pajero gitu. Pajero, Abang. Pajero, pasukan jejak Rasul insya Allah. Alus bisa. Okay. Alus bisa. Alus bisa. Betul kalau orang mau jadi penyanyi gitu. Yang paling gampang itu belajar sering dengan belajar ngaji. Bisa ngaji enggak ya? Bisa ngaji enggak ya? Ngaji aja. Piraku tuh bisa ngaji sih teh. Arisia keur leutik ngurus naon wae, ha? Dek loba teng main PS, Pak. Tuh, ngaji masih. Coba dong, si belajar Ustaz ngaji mah. Daripada ngamen. Aduh. Bikin emosi orang. Ini suaranya Ustaz. Tadi gimana Ustaz suaranya? Suara boleh lah, tapi lebih. Boleh. Oh, keluar. Dan ngomong-ngomong kalau ngamen kayak tadi ada yang ngasih duit enggak? Ada aja sih Ustaz. Ya paling bukan ngasih duit Ustaz. Yang ditumpuk Ustaz pakai sendal.
Nyanyi apa ngaji Ustaz? Ngaji. Oh, ngaji. Insyaallah. Ini langsung kita sama Ustaz nih deg-degan nih. Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alus bisa. Okay. Alus bisa. Alus bisa. Merindingan nih. Lanjut. Aduh malu semua. Tabarakallazi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masyaallah. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma taru fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basaru hal taru min futur. Sadaqallahul azim. Kamu cocok jadi juru dakwah, gak cocok kamu jadi penyanyi. Soalnya nyanyi bagus. Nyanyinya bagus, karena nyanyi itu lebih mudah daripada ngaji. Iya. Mendingan jadi kori deh antum. Nama lengkap siapa? Ayah Ibrahim. Nama Ibrahim. Insya Allah. Sulaiman, ayah Ibrahim. Nabi-nabi semua. Nabi-nabi semua, insya Allah. Cocok jadi dai, insya Allah. Amin, amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Lagu saya lagu apa aja? Banyak Ustadz. Lagu Ustadz yang DSAS 1, DSAS 2, Bidadari Berhijab ya, Hijab. Yang suka. Selamat dari Sulaiman. Iya dong, DSAS. Kayak mimpi nih ketemu Ustadz. Saya ngefans sama Ustadz. Benar, serius ngefans ini, Mas. Kalau saya kan memang hari-hari dakwah. Nyanyi-nyanyi cuma sama mungkin seperti ayah juga ya. Nyanyi iseng-iseng aja gitu. Saya juga bukan enggak bagus-bagus amat suaranya. Tapi mesti jangan buta nada. Kita itu fals itu nadanya do re mi fa sol. Fals ya tadi. Do re mi fa sol. Do re mi fa sol. Masih fals ya. Kumaha? Oh Martin pendapatnya. Innalillahi. Tar. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Astaga ya, sifalu astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ah, minumlah. Insya Allah. Bang, pesannya bang, ayah lagi minum satu. Minum apa bang? Air putih panas ada. Anggap ya, anggap. Ini belum ada gulanya ya? Semuanya pun pakai gula. Sebetulnya gak terlalu manis, gak apa-apa. Yang penting setia. Aku paling suka nih lagu yang ini, Ustaz. Yang ini, Ustaz. Orang kaya mati? Iya. Yang tadi itu? Cobain lagi lagi, Ustaz ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, kiat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Nggak bismillah tuh Ustaz. Bismillah tadi. Nggak bisa. Nervous tadi. Dua deh, anak gitar deh. Oh iya, coba Ustaz. DSS2 bisa nggak DSS2? DSS2 pasti bisa, insya Allah bisa. Itu bawa apa? Nah. Anda bawa biola Ustaz? Bisa main biola juga? Ya lah, iseng-iseng Ustaz lah. Iseng-iseng Ustaz. Main DG ya? Main DG, ntar Ustaz. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan. Di sementara, bahagia sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya.
kenal bukanlah tempat kita tinggal. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, gak selama-lamanya. Sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Del. Ini ayah ini. Aneh bingung dia datang suaranya fals. Ngaji bagus, nyanyinya lebih bagus dari aneh. Ini teman-teman dari tim DSAE sebenarnya, men. Ayo kalau mau ayo bikin collab beneran deh. Pengen banget Ustaz. Masya Allah. Kayak ayah ada band nggak, punya band nggak dulu? Dulu sih punya, cuma sekarang udah enggak. Masih solo-solo aja sekarang Ustaz. Alhamdulillah. Solo-solo. Ya gini aja Ustaz, ngamen-ngamen. Cuma tadi lihat ada dari Sulaiman kata dilihat-lihat mulai. Allah. Tadi nyamperin aja tadi. Iya. Kadang suka ini juga Ustaz. Apa beatbox Ustaz? Beatbox? Beatbox. Coba. Cuma suka beatbox kadang kayak gini Ustaz dulu. Abah tos nge-subscribe acan sama mereka diem. Acan tegeduh kuota. Ustaz sampai kapan Ustaz di sini Ustaz? Jalan nanti habis kita balik ke Jakarta. Boleh foto bareng? Boleh. Foto bareng. Harusnya kita nih yang minta foto bareng sama. Kamu kenal? Ini mah baru apa namanya coba foto dulu Zat. Ayah Ibrahim dari Sulaiman. Insya Allah nanti CS nih kayak. Sebelumnya mau minta maaf dulu nih Ustaz. Gimana? Sebelumnya, gini. Sebenarnya saya tuh lagi ngerjain Ustaz sebetulnya. Pak Mali nih ngerjain Ustadz nih. Ustadz, sorry Ustadz ya. Ini Ustadz. Lah, aku udah HCS. Anak kenal nih Ustadz sebenernya sama mereka nih. Ustadz nih mereka udah pada tahu sebenernya anak pengamen gitu. Stop ngelain di sana, oi. Stop deh, keren deh nih ayah. Jadi aku punya YouTube channel. Nah, ada, apa namanya? Ayah Ibrahim Ustadz. Nanti di searching aja. Aku juga ada YouTube channel, tapi YouTube anak gak ada subscribernya. Iya. Ayah anak lihat udah banyak Ustaz, ada 30 lebih itu. Ayah berapa sih? 450 Ustaz. Sombong amat. Oh, aduh cium tangan. Jangan loh. Cium tangan ya. Ya Allah, ini ngerjain Ustaz nih. Astagfirullahaladzim. Tapi gak apa, anak ridho ikhlas dikerjain. Tapi ini keren banget nih. Lagu tadi kalau bisa kita ini main pakai biola, bisa gak direkam pakai versi akustik. Kalau gak di cover ayah aja. Cover ya, minta izin cover ya nanti ya. Silahkan mainkan. Pokoknya mah orang mah didinya we, mah didinya yes, orang ke yes. Yang penting setiap karya yang kita buat kita niatkan untuk dakwah. Semua orang yang mendengarkan dapat hidayah. Kita enggak tahu di dunia ini siapa aja yang dapat hidayah gara-gara dengar syair kita, lagu kita. Tapi nanti di akhirat pasti Allah akan perlihatkan siapa yang pernah dapat hidayah gara-gara karya kita. Ada nasyid dari Malaysia tuh, asyhadu alla ilaha illallah, dulu berapa juta orang bersyahadat gara-gara lagu itu. Dan fadilah kalimat thayyibah la ilaha illallah itu, orang sebanyak apapun dosanya akhir-akhirnya nanti akan dimasukkan ke surga. Jadikan ini sebagai wasilah profesi ngamen, youtuber, semuanya untuk mengajak orang kepada Allah. Karena dakwah ini bukan profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Betul enggak? Alus pisan. Alus pisan. Alus pisan. Itu nasihat dari saya, pokoknya ayah jadilah dai. Kalau bisa kapan-kapan kita nanti ikut pesantren kilat 3 hari deh. Insyaallah 3 hari kita latihan dakwah, kita latihan gimana bicara agama sama orang yang suka, yang enggak suka, orang kaya, orang miskin, itu ada tekniknya. Itu ada ilmunya. Hari ini orang kalau tidak belajar,
nanti akan terjadi masalah. Kata Nabi kan, pekerjaan yang dibuat oleh orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Nanti saya kabarin ayah ya, catat nomor ayah, udah ada nomornya belum? Ada. Udah ada ini, Pak. Udah kori ya. Ini kan konspirasi, Stan. Konspirasi yang baik. Alhamdulillah, prank kita berhasil. Jazakallah khair. Jangan lupa di subscribe juga ya. Dari Sulaiman. Dari Sulaiman official dan dari Sulaiman yang sahabat. Ada dua akun itu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya, seperti akunnya Ayah Ibrahim. Ustaz, makasih banyak loh. Ayah, thank you banyak. Thank you brother. Nanti kalau ke Jakarta kabarin, ya, kita ngopi. Siap. Tapi ini enggak apa-apa di YouTube. Ya? Sampai alhamdulillah. Dapat izin. Yang penting dapat izin dulu. Ya, Bro. Mantap. Sukses, Bro ya. Oke ya. Kita lanjut dulu ya. Siap. Saya langsung. Lanjut. Kami lanjutkan ke Jakarta ya. Siap. Hati-hati ya, Ustaz. Waalaikumsalam.